Selamat datang di channel tutorial komputer terbaru. Kali ini di pertemuan ini ya, saya akan membahas tentang green screen. Jadi apa yang namanya green screen? Jadi ada facial seperti watermark. Jadi ada sebuah video. Jadi dia dua layer nih, antara dua video digabungkan. Jadi background dari yang satu, yang kedua ini dihilangkan. Jadi background hijaunya itu hilang. Jadi seperti watermark, sebetulnya green screen. Sebelum kita beranjak ke materi, jangan lupa subscribe, like, dan komentar di bawah ini dan klik notifikasi. Oke, langsung saja biar lebih paham Anda apa itu seperti green screen ya. Jadi saya pembahasan secara biasa saja ya. Saya akan mengimpor beberapa video. Di sini saya akan impor video apa ya, video beberapa video. Karena sebuah video sebagai contoh ya, ada sebuah video tanaman dan saya akan memasukkan beberapa green screen ya. Ini saya akan import green screen, import media file. Ini sudah ada green screen sih contohnya. Untuk efek-efek green screen Anda bisa mencarinya di itu ya, di YouTube juga banyak beberapa green screennya. Di sini saya akan coba green screen comic eyes ya, saya akan masukkan sini. Kita lihat, nah ini ya, saya masukkan di ini ya, di atas di layer. Maka ketika Anda play gini, maka dia hijaunya jadi gini. Dia tetap hijau. Untuk menghilangkan hijau ini, saya akan menggunakan ini ya, green screen ya. Klik kanan pada mouse, Anda klik dulu videonya, klik kanan pada mouse, pilih green screen atau control alt z ya. Nah ini sudah terlihat. Kita lihat di sini, kita play sebagai contoh green screen, maka dia akan tuh efek hijau hilang ya, seperti itu. Maksud dari green screen itu seperti itu. Oke, kita ambil lagi beberapa green screen yang mungkin bisa membuat kita yang ya, menarik ya. Ini green screen, ini banyak green screen ya. Nah ini tampilan seperti ini. Di sini saya split screen ya. Di sini kita klik kanan ya pada mouse, Anda klik dulu
view green screennya di kanan. Anda bisa ngambil di green screen di YouTube ya, banyak tersedia. Anda cari aja di green screen, jadi ada begitu banyak beberapa green screen yang tersedia. Anda bisa download dan untuk downloadnya kita akan bahas di session selanjutnya cara downloadnya. Di sini kita lihat sudah ada ini beberapa efek yang agak lumayan tampil ya. Ya, ada efek ketawa agak sedikit lucu di situ ya, friends-nya. Oke, sekian dulu ya untuk tutorial ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di bawah ini, dan klik notifikasi. Dan anda belum mengetahui, like juga jempol jempolnya banyak. Nah, saya Yeri dengan ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ini. Terima kasih.